Jaden, we're about to land in Johannesburg. Please fasten your seatbelts, ensure that your seatbacks are in the upright position, that your arm raised are down, that your jet jets are fully supported. Nggak tahu ya, mungkin kayak dari film pertama tuh udah kayak this is a job gitu. Ini acting, jadi kayaknya nggak terlalu dibawa perasaan as a Uli ya, as a Uli. Tapi dibawanya perasaannya as a karakternya gitu. Jadi kayak memang ya udah itu yang harus dilakuin. Jadi ya kayak kan kayak I'm in love with him. Jadi ya kalau orang kan kalau in love kayak oh gitu kan, kayak ciuman. Jadi kayaknya kalau aku sih kayak ngerasa nggak ada masalah gitu. Misalnya ya, kayak misalnya gitu. Kayak ini kan kayak film baru aku sama Mas Riri Riza ya. Terus dia bilang, Uli, saya kamu keberatan nggak ya kalau misalnya nanti ada adegan misalnya buka baju gitu. Saya percaya gitu sama dia. Aku percaya sama dia kalau it's not gonna be murahan gitu yang wah gitu ya gitu, kayak nggak mungkin gitu karena dia sudah memikirkan itu dengan matang-matang. Apalagi kan jenis filmnya tuh. Seperti itu ya, jadi nggak mungkin buka bajunya jadi seksi atau murahan gitu, kayak gitu-gitu sih. Itu contohnya sih, gitu. Misalnya seperti itu, gitu. Setiap director itu kan punya punya formula yang berbeda untuk audisi gitu. Jadi ada yang benar-benar skrip. Kasih skrip ya udah terus like langsung baca skrip, tapi ada juga yang ngobrol gitu, ada yang ngobrol, ada yang cuman foto yang kayak gitu. Jadi memang beda-beda sih itu. Tapi my biggest fear adalah yaitu kayak takut, aduh takut nggak maksimal. Sebetulnya both ya, kayak penting tuh humoris, karena aku juga orangnya humoris ya. Kayak aku suka pria yang punya sense of humor, karena aku juga suka bercanda gitu. Tapi aku juga suka pria yang romantis, karena aku manja orangnya, jadi harus dimanja. Ketika berolahraga kali ya, I think. It's not about the place, it's not about bukan tentang tempatnya sih, tapi lebih tentang orangnya ya. Maksudnya mau semahal apapun tempatnya atau sebagus apapun tempatnya, tapi kalau misalnya mungkin kalau aku nggak suka sama date aku nggak akan feel gimana gitu. Thank you.